Gue pengen buka kunci buat. Assalamualaikum. Ya, mati satu. Dapat satu, gue dapat satu. Agak ngeri juga kalau sama ya kan, bisa dibegal. Tapi seru sih kalau sama main begal gitu. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini Mabro Ocha main arena breakout lagi, Mabro ya. Sebelumnya Ocha sudah main di map Armory, Mabro, map neraka, dan kita sekarang main di map Vale, Mabro ya. Sebelum itu, Mabro, supaya kita ngelootnya lancar ya, jangan lupa kalian untuk membeli key dulu nih ya. Di sini nih, di sini nih, Mabro. Nah, ini ada farm key, Northridge key, Vale key, Armory key, TTV station key, biar kalian ngelootnya lancar, Mabro, di tiap map yang kalian mainin, Mabro ya. Nah, ini Valeki yang Ocha beli ini sih yang Seaside ya, Mabro. Seaside main bedroom key ini Ocha udah punya, dan Seaside storage key. Nah, ini oke-okean aja sih. Sebenarnya kalian mau beli semuanya juga nggak apa-apa, Mabro. Ocha beli salah satunya aja lah ya. Oke, yuk langsung aja, Mabro. Kita main dan langsung ratakan semuanya berserta ngelit juga ya. Oke, okay, let's go. Tuh yang enggak ada helm jangan depan dulu nanti. Langsung headshot kali ya gue. Baru main udah tusun. Kagak pakai helm. Ketemu orang jangan pecahin helmnya biar gue pakai ya kan. Tadi tembak kaki. Masih kosong. Gak ada orang. Kita kemana dulu? Tanda dulu, Bi. Tanda siapa? Bangun. Ke supply camp dulu. Gue jadi ngeri jauh-jauh dari kalian. Gue jadi ngeri anjir. Orang apa itu? Nembak orang deh. Ini orang nih. Orang? Ini di depan sini nih tadi nih. Udah dapet satu tadi. Suara tembakan loh. Eh, gue looting dulu, gue ambil pala. Nah, lumayan. Kayak ini orang. Oh iya, orang. Minimal bawa berapa doktek biar bisa ekstrak? Dua ya? Berapa orang? Dokternya ada start nih. Dalam satu. Ayo, gas yuk. Satu orang paput ya. Orang-orang ini ya, teman-teman. Orang asli. Di suara tembakan di luar sana. Gua mau lootin di luar nih orang nih. Ayo bareng. Basement enggak gitu dulu nih. Kayaknya lootingan nih. Level 30 anjay. MP 5. Ih, boleh juga nih. Ambil ngap. Yang injeksi hijau buat apa injeksi hijau? Bedanya. Darah. Katanya kita mau santai dulu, masih 28 menit juga nih. Kayaknya nembak musuh gitu. Iya, nembak. Punya redo udah clear enggak lagi dari kiri arah itu, Bun. Kosong. Kayaknya itu orang sih. Yang arah 165. Ini orang asli tadi full gear. Kalem, tenang guys. Di mana sih? Buat lagi dari kalian. 155 nih gua tandain dulu. Arah 165. Ini juga ada ya. Oke, tanda kuning dulu ya. Tanda biru ada juga. Tanda kuning dulu aja. Sejauh itu komit satu arah dulu aja. Di gua ada atas. Gak ada dia di bawah sama rumah bawah bukit gua deh. Ah, tuh masih ada tembakan kan? Arah dia ke bukit. Bentar ya, kalem bro. Kata gua malah. Lu udah ketahuan belum sih? Lu udah open fire belum? Udah open fire. Maaf, gue ingetin sekali lagi untuk kalian yang mainin arena breakout ya.
Laser tuh harus dimatiin bro, beneran deh. Laser bisa terlihat bro soalnya. Ayo kita bareng ayo bang. Aku tuh. Ini loot-loot sekalian gak apa-apa nih, belum di-loot. Eh, ngelangin, sorry. lu ngomong macam bukan gue sih. Di rumah. Mati. Ada lagi sih stepnya, di rumah ada ya. Kuih lah barengin. Ya tuh itu orang apa. Udah. Ayo jalan yuk. Mau sekarang apa? Masih nunggu-nunggu? Ya apa-apa sekarang gak apa-apa. Udah sekarang. Paling ntar jangan keluar gerbang aja sih. Gue pengen buka kunci buat... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh kaget gua, astagfirullahaladzim. Kaget gua, sorry. Gua kira oh. Ke pintu di tembok. Kaget gua, anjir. Namanya samar soalnya ya. Ini horror bergenre ini guys. Reflek nembak gua, asem. Yuk, go. Langsung masuk atau kita puterin dulu? Tama mau masuk aja. Ntar kalau misal di luar ada orang, stay di garasi aja. Iya bang. Santai. Lo. Gue langsung ini dong. Gue tutupin ini ya, lo bahaya. Tutup. Tutupin. Nggak bisa sambil nutup. Ntar gue yang buka pintu ya. Ntar ya. Keluarkan kekuatanmu. Ular deh. Siap pintunya nih. Dia kesini nih, Bom. Yang mana nih, pintu mana nih? Oh yang ini. Yang depan, yang kanan satu, yang depan tiga. Yo, siap, orangnya masuk ya, siap. Iya, siap. Ngepron nih, gue ngepron. Oke, ke gue dulu deh. Kanan satu ya, kanan udah satu. Oke, siap, aku fokus pintu kanan ya. Iya. Gue yang kiri lo. Ini mau masuk nih. Oh, shit. Misi. Tuh, ada orang belakang. Ayo bang, buka bang. Tembak kepala. Pi, lu ngeri banget, Pi. Tahan. Baru nih, heal gua. Ini orang kagak ada kenok-kenoknya ini. Langsung end dia. Ih, sakit banget, bro. Makanya sakit banget ini. Tolong. Ini lebih parah dari player, cu. Player ini. Kalau dia maju bilang ya bang? Ya, mati satu. Dapet satu. Wah, ini. Nggak tahu dari mana itu, cu. Astaga. Tuh, kalem, biarin naik. Ada yang nembak ya, arah sini nih. Dapet satu gue. Pantai sini ada orang lain kayaknya. Jelas. Pantau aja. Harus ada yang jaga belakang nggak sih? Ready. Mati satu lagi. Sip. Tinggal dua orang. Pipi. Hydrasi darah. Enggak. Ntar kalau darahnya clear deh, clear gak sih? Ada yang punya darah lebih enggak? Terben. Gua habis lagi. Iya, apa namanya? Yang militari-militari itu loh. Tentara tuh harus hitam. Biar sangar. 2000 years later. Gua mau buka pintu, di mana pintunya? Kasih tahu di sini, Boy. Hah? Di bawah tuh dia tuh. Sama bawah. Di atas. Oh, dua kan, bawah dua kunci kan. Yo. Gua buka. Kasih tahu. Wait. Oke, okay, kita buka pintunya saja. Yuk, langsung. Ada orang lagi. Nah, bro. Nah, di sini looting-lootingannya mantap sih harusnya ya. Ada heli ya? Ada heli, oke. B aja sih. Apakah ada isinya? Kosong.
Apakah apakah unboxing kan? Itu ada barang antik. Iya tuh lumayan. Dapat gold cup ya lumayan sih. Ini ada duit poin. Mana mana? Itu 300 ribu. Di mana sih? Emang mengambil di mana? Kasur. Oh di kasur. Ya apa oh, di iya. Meja di mejanya? Apa sih koin sedikit sih 300? Oh iya. 300 per. Gue kira 300 ribu. Pintunya mana lagi kan ada dua ya? Satunya mana sih? Di bawah. Ntar, gue ke bawah ntar ya, sabar. Caranya masih banyak belum gitu. Ada yang mau siapa nembak? Wait. Ada yang nembak gak tadi? Pi, di mana Pi? Bawahnya mana Pi? Bawahnya banget. Kita ke bawah tuh, bawah lu udah ke tangga. Nah, satunya di sini, ma bro. Oke. Masuk aja kita buka ya. Kita ke sini. Ah, mau berangkat itu sih. Duit. Aduh, lumayan lah ya. Coba kita buka lagi sini. Ini ada kartunya. Oke, ya lumayan lah. Ini kartunya deh. Ya lumayan lah, Pi, daripada nggak ada. Apa nih, Pi? Ntar lu ambil duluan nih. Ini ada, mau bang, odol. Suitcase. Oh, odol. Oh iya, ini Kubin ya, bukan nama... Gue kira sama Strix. Gue tas gue penuh, gue cuma buka doang. Udah aman. Ada nemu tas gede gak? Yuk 9 menit. Gue gak ada sih. Udah full juga tas gue. Kurang gede tas gue. Ya jadi seperti itu ma bro ya. Itu tadi kalau temen lo canggah ngambil itu ada lootingan yang lumayan juga ma bro. Ya yang warnanya emas-emas ya. Nah background emas seperti ini itu sangat berharga sekali ya kan. Oke. Looting sudah selesai. Waktu kita tinggal 9 menit dan Ocha sekarang ini saatnya mau pulang ya. Kita sambil patroli dulu jaga-jaga. Takut ada musuh, bro. Ini udah kan ya? Udah enggak bakal ada begal kan? Enggak tahu, itu kok itu enggak tahu. Yang bikin mati tuh apa ya? Yang bikin mati left arm 7/10 kalau misalnya 0/10 mati, bikin mati. Apa armornya? Atau apa? Yang bikin mati kan kayak Lutfi tadi kakinya sakit tuh tadi. Iya, patah. Nah, dia kan ada kayak abang buka tas itu kan ada heal itu jangan sampai apa tuh nah yang pak sampai habis. Iya sih healing dulu deh jaga-jaga daripada mati konyol. Ini lambung kalau 0/10 gimana mati nyawanya hilang per detik minum pun ya gue trip ya. Oh iya makasih bang. Okay. Alhamdulillah dikasih min. Ada step. Orang. Orang-orang antar. Iya orang. Mati ya. Ayo waktu kita 6 menit. Nyampe guys. Ya nggak tahu sih men. Yuk. 6 menit nyampe nggak? Go lari. Tapi kalau kita misal dihadang itu kita sempet perang itu bisa telat sih. Nyampe. Ih, minuman lagi. Ya, duit. Mudah-mudahan. Duit. Gua takut lari. Oke. Gas. Mudah-mudahan aman ya pulang. Aman. Pulang. Udah ngamung, kita pulang ngamung. Udah, kita udah banyak uang di kota. Nih, ekstra kita sama musuh beda kan? Iya nggak sih? Apa sama? Ada yang beda, yang sama. Tergantung spawnnya sih. Spawn kiri. Iya, tergantung spawn kan? Spawn kiri, dia spawnnya di tempat kiri kita. Agak ngeri juga kalau sama ya kan? Bisa dibegal. Tapi seru sih kalau sama main begal gitu. Ada yang sama, maksudnya kayak ada orang yang tahu tempat spawn yang udah tahu bakal di mana gitu. Nanti, ayo mabro kita lari ya. Yuk, jadi sini dulu. Bukan curang nih. Kalau kita ini bukan curang namanya. Nah, nanti kreatif.
Oh, jam jadi scout ya. Tambahan lagi. Yuk. Kita open jalan aja ya. Gue ntar mau jadi jam lupa di pamlen pakai diesel buat diesel. Dua orang nih. Ah, kepukul diesel udah cek. Malah ngeprong. Kedua cek. Ah, mati lu. Gak lihat sih aku. Aman, ayo bang. Diesel. Apa, Abi? Mau dong? Gue soalnya udah ada. Gas, Bi. Mumpung gua lagi gembel-gembelnya nih. Yuk. Gas. Apa yang letakkan perlengkapan apa sih? Di inspect. Ya anjay, gold eagle. Ya cari inspect gimana, Bi? Gak apa-apa. Loncat mati gak nih? Oh, aman. Enggak. Tapi kalau udah hitam kakinya mati sih. Iya. Kalau inspect itu apa? Tadi aja loncat dikit aja. Loncat mati kok. Hore. Aman. Akhirnya selesai juga yang up. Ini hasil akhir lebih berapa kali itu kak? Anjing asal kita kaget. Berisik banget ya, disuruh tinggal. Sakit kan tapi digel. Sakit lah, gitu. Mas bang. Akhirnya mah bro. Lama juga 32 menit total nih. Total killnya, wah banyak sih. Ya. Apakah 11, 12, 3, 6. Ya kalian jumlahin aja mas. Habis itu kita jual-jualin kali ya gold cup. Ah taruh dulu aja mah bro, simpen. Ini senjata MP5 kita simpen juga kali. Nah, bawa senjatanya nanti satu aja ya. Ini kita atur dulu, kita pindah-pindahin dulu ya. MP5, Grand Laser, semuanya dah pindah-pindahin. Kan Ocha tetap pakai senjata AR nih ntar nih ya. Supaya next game kalau kita mau looting-looting tuh enak nanti mah bro. Oke, okay? Kita taruh-taruhin dulu deh. Main di iPad ya. Nah, aman sudah ya. Ini jual aja nggak nih? Ini kalau dijual mah bro, 60.000. Wih, mantap juga ya. Jual aja lah. BU. Ini dijual berapa ya? 11.000 nih, lumayan juga nih. Ya, jual. Kita taruh saja. Dah, habis itu kalian tinggal siapin aja nih kayak peluru-peluru gini mah bro ya. Diatur ulang lagi supaya kalian bisa main lagi mah bro. Ya, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton ya. Sedikit tips dari Ocha untuk kalian yang pengen main di Map Valley ya. Jangan langsung ke tempat desa aslinya mah bro ya. Atau tempat yang Ocha kasih tahu tadi untuk buka kunci ya. Ya, pokoknya sih di situ item-item bagusnya di situ mah bro. Yang tengah-tengah ya, yang ada zona merah di map ya. Kalau armory kan juga tuh kita pastinya ke tempat yang ada zona merahnya di map mah bro. Soalnya di sana tuh lootingan pasti bagus-bagus banget sih mah bro ya. Ya udah mah bro, untuk kalian yang suka sama video jangan lupa like video ini mah bro. Jangan lupa subscribe, aktifin lonceng mah bro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini. See you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.